Sabtu malam, sisi timur bangunan cagar budaya Candi Borobudur diterangi cahaya oranye selama 6 jam, dimulai pukul 18.00 hingga 24.00. Diteranginya Borobudur dengan cahaya oranye ini adalah untuk menunjukkan dukungan terhadap kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dicetuskan oleh United Nations atau UN Women. Kampanye inisiatif global bertajuk Orange the World ini berlangsung selama 16 hari, dimulai dari tanggal 25 November yang diperingati sebagai Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, hingga tanggal 10 Desember yang diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Selama masa kampanye, bangunan-bangunan ikonik dari seluruh dunia juga diterangi cahaya oranye seperti bentuk partisipasi dalam inisiatif global ini. Warna oranye sendiri dipilih karena dianggap sebagai warna yang optimis, simbolisasi dari masa depan yang bebas kekerasan bagi perempuan dan anak. Momen ini tayal menarik perhatian fotografer dari dalam dan luar negeri. Selain fotografer, warga sekitar candi pun ikut mengambil kesempatan mengabadikan Borobudur oranye. Tempatnya memang indah. Terus malam ini karena dipakai warna lampu warna orange, tambah keren. Candi Borobudur ya salah satu tempat wisata yang paling bagus di Indonesia. Aku pernah ke sini banyak kali. Tapi terus, malam ini luar biasa. Ini suatu kesempatan untuk bisa melihat secara langsung Candi Borobudur disorot dengan lampu warna orange. Tanggapannya bagaimana? Bagus sih maksudnya. Sementara itu, General Manager Taman Wisata Candi Borobudur, Krisna Murti Adiningrum mengatakan, ajang ini merupakan tahun kedua partisipasi Candi Borobudur dalam mendukung kegiatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Aksi ini juga sebagai bentuk kepedulian cagar budaya dalam menyuarakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selaku wanita juga, kita minta agar wanita-wanita dan anak-anak itu terlindungi. Kita lihat di Indonesia yang namanya wanita dan anak-anak sering sekali kena KDRT dan juga masih ada juga hak asasi wanita masih tidak disetarakan dengan pria. Dan harapannya dengan keikutsertaan kami dan juga program yang dicanangkan oleh United Nations Women bisa menyetarakan gender. Keikutsertaan Candi Borobudur dalam inisiatif global UN Women ini diharapkan dapat memotivasi gerakan kesetaraan gender serta mendorong upaya pengurangan angka kekerasan perempuan dan anak di Indonesia. Dari Magelang, Yuki Pramudia melaporkan.